literasi di masyarakat. Maka minta kepada teman-teman media, wartawan untuk pada hari ini kami melakukan konferensi pers kaitan menyangkut viralnya relawan PDIP yang mengatasnamakan PDIP. Ya, salah satunya sudah ada tersangka, ya, JL dan tambah 5 teman yang ada sekarang di tahanan. Itu hasil laporan dari partai dan juga dari teman-teman di persatuan-persatuan di tingkat desa. Maka pada kesempatan ini, karena Pak Ketua DPC sudah hadir, sudah ada, maka waktu dan kesempatan ya seluruhnya akan diberikan kepada Pak Ketua DPC di tingkat kabupaten untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kita relawan yang mengatakan nama partai. Oke, baik. Selamat siang semua. Siang. Mereka. Mereka. Jadi yang saya hormati teman-teman pers, tadi seperti disampaikan oleh Pak Rudolf, ya, tentang isu relawan PDIP melakukan hal-hal yang menyimpang daripada tugas partai. Itu benar adanya dan ini tidak hanya tahun ini tapi sudah dari tahun 2019 sampai 2021 kita sudah lapor ya. Nah, dan itu karena ya keterbatasan maka belum melakukan penangkapan dan di tahun 2022 ini juga masih berulang dan karena ada laporan dari masyarakat kepada kami bahwa kami dijanjikan bla 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 dan koordinasi partai dan ya, memang ADRT partai tidak ada penugasan seperti itu dan sungguh oleh karena itu maka dengan penangkapan pelaku ya pelaku oleh teman-teman dari kepolisian ini menjadi hal yang positif untuk daerah ini ya untuk semua barat daya. Kenapa kemiskinan ini masih menjadi musuh kita bersama dan ada saja si kelompok orang memberi iming-iming untuk keluar dari kemiskinan dengan juga menambah miskin orang itu dan itu menjadi tugas partai, tugas kita sekalian tentunya untuk melawan hal-hal seperti itu. Dan pada kesempatan ini ada yang orang bertanya-tanya memang PDIP tidak punya relawan, banyak relawan PDIP bahkan tidak terdaftar tapi tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh ke-6, ke-7 atau sekian oknum itu, ya tidak ada. Kenapa? PDIP di semua barat daya, ya selalu mendorong pemerintah yang ada untuk memberi pelayanan kepada orang yang tidak mampu, ya termasuk kegiatan membangun rumah layak huni. Jadi PDIP mendorong pemerintah setempat untuk apa? Untuk supaya mereka-mereka yang tidak memiliki rumah layak huni bisa mendapatkan kesempatan. Tentu ini berdasarkan ketersediaan anggaran di pemerintah daerah. Sambil juga PDIP mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan supaya rumah layak huni masyarakat yang dirindukan oleh si miskin itu segera diwujud nyatakan. Tapi tidak dengan cara mengumpulkan harta yang mengimak memang dari kemiskinannya terus dijanjikan kapan nanti akan bla 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 yang berkonotasi adalah penipuan. Itulah sebabnya jadi teman-teman jangan pikir bahwa PDIP sengaja itu untuk mendapat kepercayaan, tidak ya. Tapi justru kita berjuang supaya orang miskin segera kita selamatkan dengan pendekatan-pendekatan yang sungguh-sungguh menyebabkan dia keluar dari kemiskinan. Itu tugas partai dan kami sebagai ketua DPC ya, benar bahwa orang-orang yang bersangkutan ya bukan warga PDIP ya. Jadi saya cek-cek juga KTA ya, tidak ada SK tidak ada ya. Ya, begitu. Jadi dengan jumpa begini ya teman-teman pers yakinlah PDIP hadir bukan untuk menyusahkan rakyat, tapi PDIP hadir untuk membahagiakan rakyat, khusus untuk marhaen.
ada di sana. Maka hal-hal yang memberatkan membuat kaum marhainis itu makin tertekan, PDIP hadir di sana. Ya, dengan hal-hal cara-cara tadi itu. Ada sesuatu kita laporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Dan terima kasih ya, saya titipkan terima kasih juga kepada kepolisian ya. Dari sekian tahun ini sungguh-sungguh memberikan atensi yang bagus, dan tentu tidak untuk partai PDIP, tidak untuk PDIP saja, tapi untuk masyarakat umumnya dan untuk orang miskin. Itu yang mau kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan. Bapak, izin, ya. Soal dengan adanya kasus penipuan, apa kabar dampak tidak untuk PDIP sendiri, Bapak, menjelang pemilu 2025? Ya, kasus ini mencuat. Ya, tentu pasti ada dampaknya. Apakah positif atau negatif, kita tunggu hasil nanti. Tapi bisa juga di kita survei ya. Ya, karena ada dampaknya positif atau negatif, maka kami bergegas ya. Ya. Berkaitan dengan ini pasti kami yakin itu akan mempengaruhi nama baik PDIP. Karena ambil uang, buka rekening katanya, terus dijanjikan kasih uang 40 atau 20 juta. Ini kan tidak masuk akal. Kenapa itu uang 40 juta enggak buka rekening? Saya sekalian ambil lagi uang orang miskin. Itu. Dan seterusnya. Terus saya juga berdialog dengan orang itu. Kapan itu saya bilang? Nanti menjelang pileg, pilpres. Loh, sengsara. Ya. Berarti sama dengan rencana si miskin. Kapan dia berubah dari miskin menjadi nanti. Berarti ini penipuan, ya. Dan itu kami yakin itu berdampak negatif untuk partai. Tapi tidak hanya untuk partai, tapi untuk rakyat. Itulah sebabnya, maka kita mau betul-betul minta stakeholder terkait untuk tindak tegas ini. Begitu. Bapak, izin. Ya. Ada rumor yang beredar, sekelompok orang yang mengaku dirinya relawan ini adalah relawan daripada anggota DPR RI PDIP. Apakah sudah ada konfirmasi dari anggota DPR? Iya, saya belum ya, siapa itu anggota DPR RI, saya juga belum tahu. Tapi yakin saya ya, saya tidak mau kasih kesempatan, dan memang tidak benar, tidak ada anggota DPR RI dari PDIP ya yang angkat relawannya dengan pembohong. Karena di PDIP kami ada sekolah partai, dan sekolah partai jelas betul berjuang untuk marhainisme. Ya, kalau sudah melanggar, maka sesungguhnya itu bencana dan kecelakaan akan terjadi. Tapi kalau DPR RI partai lain, saya tidak tahu. Ya? Ya, itu kalau benar ada, maka ini menjadi sesuatu pertanyaan buat apa-apa kira-kira terbagal ya. Tapi kan tidak baik juga. Ya, sebaiknya kembali pada jalan yang benar. Pak Bupati. Ya. Relawan PDIP, terutama Ibu Yakobas, selalu mengatakan bahwa dia ada relawan dari PDIP pusat. Artinya itu kalau rotasi di rumah itu relawan aktif dari DPP. Apakah secara organisatoris ada konfirmasi kebenaran itu? Sejauh yang kami miliki data, tidak ada itu. Ya, begitu. Bahwa nanti benar dia punya relawan, tapi kelakuannya salah. Dan kalau itu, maka saya sebagai struktur partai akan sampaikan kepada yang sumber pencetak relawan itu untuk batalkan itu, ya, begitu. Dan tentu kawan-kawan juga nanti akan cek. Tapi sekali lagi, ya, PDIP membutuhkan relawan-relawan, tapi tidak berperilaku negatif. Ya, kawan-kawan juga boleh jadi relawan PDIP, tapi jangan melakukan pelanggaran, mencederai marhainisme. Bupati, Pak Ketua DPC. Iya, Bapak Ketua DPC, mohon maaf. Terkait dengan peristiwa ini sebetulnya kan bukan berlangsung satu atau dua hari. Dan saya yakin teman-teman dari kepengurusan PDIP sampai di tingkat tertentu tahu itu. Menjadi pertanyaan sampai koresponnya lambat kali. Bahwa sementara kita sendiri rakyat sudah banyak yang korban. Ya. Harapan kedepannya seperti apa? Ya, begini.
kami sudah respon dari tahun 2019. Yang dilaporkan itu termasuk Petrus Patinan. Petrus Patinani. Patinan, ya. Ya. Itu kan. Dan memang kelihayan, mesti mau ditangkap, tapi bergeser terus. Sampai tinggal di Kupang katanya. Tapi kan, itu saya boleh berstatement. Pertanyaan besar saya, kenapa dia menjadi relawan PDIP? Dan lompat lagi, coba relawan PDIP dari kabupaten bagus. Itu satu. Yang berikut, dia kumpulkan uang, kata masyarakat. Sekian. Dan karena laporan itu, maka dia di... Tapi karena memang dia lari, ya, waktu itu mungkin masih banyak keterbatasan dari pihak berwajib, tidak bisa menangkap beliau. Mudah-mudahan ini juga akan kita, ya. Nah, bahwa ini ada di tengah masyarakat, iya. Kawan-kawan juga begitu ada telepon, begini-gini. Tapi kan proses menangkap ini kan bukan wewenang partai, ya. Ada tugas daripada yang berwajib. Dan untuk melakukan itu tentu ada syarat-syaratnya. Dan itulah sekarang syaratnya sudah dipenuhi, ya. Pasalnya sudah di memang yakin, maka oleh pihak berwajib melakukan penangkapan. Bukan penangkapan, pemanggilan. Ya. Pemanggilan, penangkapan yang lain kan memang ingkar dari pemanggilan, baru setelah diproses semua tetapkan menjadi tersangka. Itu barangkali, ya. Tapi juga lewat forum ini saya pesan pada kita semua, kita ini bagian menjadi sumber pencerdas, ya. Kasus-kasus penipuan bukan hanya berakhir di sini, pasti akan muncul lagi dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendengar dan juga mengarahkan pada masyarakat supaya jangan jatuh pada hal yang sama, begitu. Terus nanti menjelang tahun-tahun politik, kita semua yang punya kewajiban juga supaya jangan sampai ini politik. Politik bolehlah berjalan, tapi jangan tipu-tipuan, ya, dan seterusnya. Oke, silakan. Tadi Bapak sudah sampaikan Bapak Petrus Patinan. Apakah sebagai ketua partai sudah merekomendasi aparat untuk memanggil dia? Jadi proses pelaporan sudah jadi. Sudah. Ada tahun lalu, tapi sekarang saya tidak tahu. Apakah sudah kadaluarsa atau tidak, ya, itu menang, ya, menang kepolisian, ya. Tapi pelaporan kita sudah masuk sana dulu, ya. Tapi sampai kemarin dulu saya telepon beliau, dia masih bercokol untuk minta apa orang store terus uang, kira-kira berapa uang? Dia store uang terus ke sana. Ya, itu menurut dia. Iya, betul. Makanya kita kan mau klarifikasi. Makanya kita, tapi bukan kita. Ya. Itu tugasnya dia yang berwajib. Karena laporan sudah masuk sana, ya. Dan itu yang kita kejar. Kenapa? Bukan untuk partainya. Tapi untuk si miskin itu yang dikumpulkan uang itu dan membawa pada pikiran akan ada rumah. Ini kan penyakit tuh. Begitu tidak sampai, dia stres. Maksud saya, sebelum dipanggil, seolah-olah partai membiarkan dia dalam bercokol seperti itu. Nah, kita gak punya, sekali lagi, bukan anggota partai. Ini masyarakat. Dan oleh karena itu, maka kita lapor kepada berwenang untuk melakukan. Ya. Kecuali kalau struktur partai ada, kita panggil. Gitu. Dan itu sudah pada kasus laporan. Jadi tidak lagi kita punya anu nanti wah. Ambil alih lagi tugas orang. Begitu Pak. Oh ya. Begitu. Saya sampai ya. Jadi boleh tak dikatakan itu dari klarifikasi bahwa sama sekali relawan PDIP ini bersih dari anggota PDIP di luar partai semua ini pelaku. Ya, kan saya belum tahu pelakunya berapa, apakah 5 atau 6 orang, masih ada yang lain, bisa saja tuh. Iya. Kenapa? Bukan hanya PDIP yang mendeteksi ini, ya, sekali lagi ini yang melapor masyarakat, korban, nah, siapa-siapa itu, siapa tahu juga ada partai,
Pengarah itu pakai sebagai ketua DPC, saya akan pecat hari ini juga, tapi bukti harus ada. Ya, selain pecat, pak kita proses hukum yang berwajib akan mengurusnya. Jadi pak apa? Apakah di luar partai? Sementara ini yang tersangka, ya luar partai. Ya, artinya kan saya tidak sebut itu kan. Ya. Kita, nanti kalau saya sebut partai ini kan, kamu juga pasti mana bukti kan gitu? Ya. Saya tidak mau pada masuk pada kelompok apa? Ya, coba-coba berdusta sama kalian. Ya. Ya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Ya. Seperti apa yang Lius bertanya itu? Secara hierarki partai, kami di PD Perjuangan, mulai dari tingkat DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, bahkan anak ranting. Saya pertegas bahwa kami tidak mengenal yang namanya relawan partai. Itu ketegasan. Bahwa ketika ada oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai relawan partai yang bergerak di tingkat bawah, menagih uang, menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, itu yang memang dari 2019, 2021 sampai dengan saat ini kami lagi menelusuri itu. Sehingga sampai dengan kejadian yang terakhir, karena memang mereka ini secara nyata mencaplok nama partai. Mereka melakukan kegiatan pungutan apapun itu urusan mereka. Tetapi yang kami persoalkan secara partai adalah bahwa ketika ada oknum-oknum tertentu yang ingin menjelekkan partai kami, mencaplok nama partai, ini yang memang kami persoalkan. Tegas saya mengatakan bahwa tidak ada satupun yang menjadi kader partai kami di dalam itu. Dari tersangka-tersangka yang sudah ada. Menyangkut Patinani, pengembangan kasusnya dia akan jalan. Ya. Kenapa dilakukan konferensi pada hari ini? Untuk kita coba membatasi isu yang berkembang. Bahwa seolah-olah relawan yang ada itu datangnya dari PDI Perjuangan. Jadi tegas bersama Pak Ketua, tidak ada relawan kami di PD Perjuangan yang melakukan pungutan-pungutan itu. Adapun ada itu oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Diragukan kinerjanya, dia datangnya dari mana. Saya rasa itu Pak Ketua yang saya mau tambah. Silakan. Dengan ngototnya, misalnya JL tampil dengan atribut partai, ya. Kalau sampai di poros dengan berbagai yang kayak itu, komentar ini dia sudah masuk dalam proses hukum. Biarkanlah itu ranah daripada pihak kepolisian untuk apa melakukan penyelidikan lebih jauh. Nah, kami merasa dirugikan secara partai ya, tetapi ketika ini kami sudah bawa ke ranah kepolisian, biarkan itu penyidik yang lebih tahu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ya, jadi orang baju partai di mana-mana senang kan, tapi kelakuan menindas